pelajar yang dikasihi para jemaah semua muslimin dan muslimat, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berkumpul dalam rumah Allah. Ni pelajar-pelajar daripada mana ni? Tahfiz mana? Mahat mana? Ha? Tak dengar. Ha? Mawadah. Okey, alhamdulillah. Syukur. Pada malam ini ialah kita nak meraikan sambutan peristiwa mengenang kembali satu mukjizat yang sangat besar yang telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku secara fizikal, roh dan fizikal. Bukan Nabi ditidurkan, tapi Nabi jaga. Nabi dapat merasai kesemua yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sepintas lalu, kisah Isra dan Mi'raj ini banyak disebut dalam hadis. Dalam Quran tidak detail. Kita buka surah Al-Isra ayat pertama, itu je. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam bermula daripada Masjidil Haram di Makkah kepada Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami telah berkati sekelilingnya. Sesungguhnya Dia Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Okey, itu je. Yang selebihnya banyak disebut dalam hadis-hadis, dan kadang-kadang ada kisah-kisah disebut dalam surau, dalam masjid, dia campur aduk. Campur aduk, dia campur gaul. Campur gaul macam mana? Pertama, dia campur gaul dengan hadis luar Isra Mi'raj. Artinya yang Nabi lihat itu bukan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi lihat itu ialah dalam mimpi. Nabi kata, aku lihat dalam mimpi aku, dalam syurga, dalam neraka, gitu. Jadi banyak ditukuk tambah. Hadis itu betul, tapi bukan hadis Isra Mi'raj. Sebab itu jadi panjang cerita tu. Kadang-kadang penceramah panjang cerita dia. Nabi jumpa satu kelompok tu, kelompok ni tanya Jibril. Padahal yang kelompok-kelompok tadi Nabi lihat dalam mimpi. Nabi lihat dalam syurga, dalam neraka. Okay, hadis tak banyak yang cerita tentang Isra Mi'raj ni, tuan-tuan. Sebab matlamat Isra Mi'raj ialah nak beri tasliatan, hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah dicampur gaul dengan hadis-hadis palsu. Oh, tentang malaikatnya begitu, malaikatnya begini, panjangnya, lebarnya, kakinya sampai ke perut bumi, kepalanya sampai ke Sidratul Muntaha, ada 70 ribu tangan. Oh, sudah. Itu hadis-hadis palsu disebut oleh para ulama. Kadang-kadang sebab itu kita tapis, kita saring dulu supaya kita tidak menyebarkan hadis palsu. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa-siapa yang mereka-reka daripada aku pembohongan terhadap aku atas nama hadis, maka siap sediakanlah untuknya satu tempat dalam neraka. Cuma pada malam ni, tuan-tuan dan mati Allah, pertama ialah apa dimaksudkan Isra? Isra itu ialah perjalanan bumi bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj ialah pendakian naik ke langit. Isra, Nabi naik buruk. Mi'raj, Nabi tak naik buruk. Nabi tambat buruk di Masjidil Aqsa. Nabi mendaki. Itu Mi'raj. Mi'raj ni pendakian. Tangga. Ha, Mi'raj tu tangga. Eskalator naik ke atas. Okey. Pertama saya nak sentuh dulu. Adik-adik kena ingat. Apa objektif Isra Mi'raj? Ulama-ulama karang kitab disebut matlamat Isra dan Mi'raj ialah tasliatan nak menghiburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibur sebab apa? Sebab Nabi sedih.
Apa sebab Nabi sedih? Nabi sedih sebab Nabi berpisah, Nabi kehilangan, Nabi menghadapi dua kematian, iaitu kematian Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi yang Nabi paling sayang. Dia banyak menolong dakwah Nabi. Hartanya banyak diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ambil, buat dakwah kamu, ambil duit, buat dakwah. Isteri di belakang Rasulullah namanya Khadijah binti Khuwailid. Orang kaya, dermawan, Khadijah binti Khuwailid tercatat namanya dalam sejarah. Walaupun dia tak berhijrah ke Madinah dan dia tak sempat menghafal banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab beliau wafat sebelum Nabi wafat. Beliau wafat di kota Mekah. Tapi Rasulullah lah yang menguruskan jenazahnya, menurunkan jenazahnya sampai ke liang lahat. Dia banyak bantu dakwah Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Di saat Nabi memerlukan Khadijah, Khadijah wafat. Orang malu mata pada Khadijah. Nak buat lebih-lebih kat Nabi, malu kepada Khadijah. Sebab dia orang kaya. Bila orang kaya, kita malu dah sikit. Orang kaya ni. Kita malu nak buat lebih-lebih depan dia. Sebab dia orang kaya, ada duit. Dalam tahun yang sama, selepas Khadijah wafat, meninggal pula Abu Talib. Bapa saudara Nabi yang juga banyak mempertahankan Nabi. Walaupun beliau tidak Islam, tak masuk Islam. Nabi ajar dia sampai akhir, kalam akhir hayat. Ya ammu, wahai pakcik, kul, ucaplah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, saya akan jamin pakcik. Okay. Ada satu pengumuman pada pemilik kenderaan, saya ingat Honda City ni, VHL. VHL warna silver tak silap saya. Ada sini. Baru beli ni, saya berkenan kereta tu. V. Okey, sekali lagi ya, VHH. Oh, 702. Tak tahu Honda apa ni. Tapi Honda lah. Minta tolong alihkan Honda City ya. Saya silap saya Honda City. VHH. Boleh ya? Tak apa-apa, jangan tengok saya bangun. Buat tak tahu ya. Apa tadi mana? Abu Talib. Pak cik ucapkanlah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Saya akan jamin pak cik hari akhirat. Tak sebut. Sebab di sebelah Abu Talib ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan Abu Sufyan dan abu-abu yang lain. Semua duduk ni tengok. Nak cakap apa? Tak tersebut Abu Talib la ilaha illallah. Mati macam tu. Nabi sedih. Sebab Nabi tidak boleh beri hidayah kepada pakciknya sendiri. Walhai yang lain masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam. Bilal bin Rabah masuk Islam. Ali bin Abi Talib, anak Abu Talib masuk Islam. Tapi pakciknya Abu Talib tak masuk Islam. Sedih tak? Sedih. Padahal Nabi dibeluk oleh Abu Talib. Abu Talib banyak bantu dakwah Nabi. Dan orang Arab musyriki Mekah malu nak buat lebih-lebih kat Nabi. Sebab malu pada Abu Talib. Abu Talib tokoh pemimpin Quraisy di kota Mekah. Sedih. Itu bila Nabi sedih, Nabi kecewa tuan-tuan. Tidak boleh beri hidayah kepada pakciknya. Turun ayat Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tetapi Allah lah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah tak nak tak dia. Tuan-tuan, Nabi sedih. Waktu kita tak boleh bagi hidayah. Kuasa hidayah bukan milik kita. Hidayah milik Allah. Kita hanya buka pintu-pintu hidayah saja. Selebih terpulang pada dia. Dia nak terima tak nak terima. Dia tak kira anak siapa, anak tu guru ke, anak ustaz ke. Kalau anak Nabi sendiri, anak Nabi Nuh, tak terima hidayah, tak dapat hidayah. Pakcik Nabi tak dapat hidayah. Ayah angkat Nabi Musa,
Fir'aun tak dapat hidayah walaupun dia bela Nabi Musa dalam istananya. Dia kecil sampai besar. Tapi Fir'aun tak dapat hidayah. Isteri Fir'aun dapat hidayah. Masya Allah. Sepupu Nabi Musa, Qarun tak dapat hidayah. Walaupun dekat dengan Rasul, dekat dengan Nabi. So kalau kita ada orang yang kita sayangi tak dapat hidayah, itu kerja Allah kan. Kita dah habis kerja kita, kita dakwah dia, kerja kita, kita bimbing dia. Tak dapat hidayah, itu kerja Allah. Jangan buat kita terduduk. Nabi sedih, Nabi kecewa. Sebab tu tahun itu dipanggil Amul Huzni. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Nabi pun sedih. Sebab Nabi biasa, Nabi manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum, kata Rasulullah, disebut dalam Quran. Aku adalah manusia biasa macam kamu juga. Ada perasaan sedih. Kita dah sampai peringkat putus asa. Mengalah putus asa. Sebab tu Isra' Mi'raj kita, ni cerita Isra' Mi'raj ni cerita move on. Move on, bukan give up. Hidup ni tuan-tuan, Tuhan akan uji. Sebab itu bukan sekadar kematian dua insan yang sangat hebat ni tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama bila dah meninggal dua orang ni, makin menjadi-jadi serangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caci maki, dilempar najis. Nabi sedih, tak ada siapa-siapa lagi membela nya. Nabi pergi ke Taif. Taif dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, teman bapa angkatnya, sampai ke Taif. Bayangkan tuan-tuan, Mekah ke Taif bukan naik bas zaman Nabi. Nabi jalan kaki 10 hari 10 malam bersama dengan Zaid bin Harisah. Penat berhenti. Hilang penat jalan lagi, penat berhenti, siang malam tuan-tuan. Sampai ke Taif. Taif tu ialah bandar peranginan yang sejuk, yang nyaman, macam Cameron Highland di Malaysia. Sekarang jadi kalau musim panas, dia ada satu hotel. Jadi keluarga dirajakan tempah hotel tu, orang lain tak ada masuk. Sebab di Riyadh panas, pergi ke Taif sejuk. Semua orang yang pergi umrah sekarang satu dimasukkan satu program, pergi ziarah Taif, bermalam di Taif. Dulu pergi melawat je kan, bermalam tu di Taif. Salah satu hari dia ambil daripada 12 hari tadi. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Nabi pergi Taif. Sampai di Taif, Nabi bukan cari hotel duduk diam. Nabi bukan manusia boleh duduk diam. Sampai di Taif, Nabi dakwah terus. Sebab di Taif masih ada lagi keluarga di sebelah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, tok Nabi, ada isteri satu lagi di Taif. Jadi Nabi mengharaplah, kok adalah dia punya bau-bau bacaan dia kat sana, boleh tolong dia kembangkan dakwah. Mengharapkan orang Mekah tak boleh dah, mengharapkan orang Taif lah, kok dapat simpati. Nabi berdakwah 10 hari 10 malam di Taif. Dakwah, jumpa orang tu dakwah tentang agama Allah, tentang sembah Allah, tinggalkan berhala. Jumpa orang ni pula, mari sembah Allah, tinggalkan berhala. 10 hari 10 malam seorang pun tak masuk Islam. Tidak kita kira, kita rasa, ya Allah, letih aku dakwah ni, give up lah, putus asa lah, mengalah lah. 10 hari 10 malam, habis hari ke 10 dia dihalau orang Taif. Halau, keluar. Kalau orang Taif tu Kelantan, tubik. Gitu, berambus. Dihalaunya Nabi dengan Zaid bin Harisah. Bukan sekadar dihalau, dalam kitab-kitab sirah disebut anak-anak muda disuruh buat satu lane sebelah kanan, satu lane sebelah kiri, masing-masing pegang batu. Bila Nabi lalu dengan Zaid bin Harisah, baling batu. Bah, tuan-tuan, ada seorang tak terima dakwah, dihalau lagi, dibaling batu lagi. Tuan-tuan, kena kaki Nabi berdarah. Batu tu maknanya batu tu besar dan batu tu tajam. Kaki Nabi selembut sutera. Kaki Nabi, kulit Nabi tu malah disebut oleh ulama-ulama sirah lebih lembut dari sutera lagi. Kena pada Allah.
Sebelum darah tu jatuh ke bumi, sebelum menggegarkan para malaikat di langit, Zaid bin Harithah sempat sapu dengan kain serbannya. Dia cabut kain serban dia, kemudian sapu darah kaki Nabi. Tuan-tuan bayangkan kalau ada darah Nabi setitis jatuh ke atas muka bumi, saya tak tahu apa akan berlaku daripada Taif. Darah kekasih Allah. Bila dia tengah-tengah sapu, tuan-tuan, datang satu batu ini baling oleh penduduk Taif. Yang besar, yang tajam, kena kepala Zaid bin Harithah. Berdarah kepala Zaid bin Harithah. Nabi sayang Zaid bin Harithah. Itu anak angkat Nabi. Nabi sayang. Sedih. Tuan-tuan, nak pergi mana? Akhirnya patah balik ke Mekah. Patah balik ke Mekah. Disitulah Nabi dibawa masuk oleh seorang manusia. Pertahankan Nabi walaupun orang cemuh Nabi. Oh, tengok. Jangan kau buat apa-apa. Siapa menyentuh Rasulullah, langkah mayat aku. Tuan-tuan, bermula di situ pada satu malam. Tak lama lepas tu, Allah perjalankan Nabi dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nak tunjukkan kekuasaan Allah, kerajaan Allah di bumi dan di langit, terutamanya di langit. Nak temukan Rasulullah dengan seluruh para Nabi dan para Rasul, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Tuan-tuan, masya Allah. Tuan-tuan yang berkata Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila saya sebut katakanlah, move on. Isyak Merah ni nak bagi hiburan kat Nabi. Nabi sedih. Supaya Nabi move on, bangkit balik. Teruskan kehidupan. Tutup buku lama, bina buku baru. Buka buku baru. Ni tahun 2024 kan. Masya Allah. Jangan diingat lagi, dikenal lagi hak lama-lama yang tak elok, yang menimpa kita, yang musibah, jangan dikenal. Kita banyak lagi masa depan, masa depan depan kita banyak lagi yang cerah. Bayangkan kalau tuan-tuan Nabi give up, tak berhijrah, ha? Tak ada negara, Islam tak berkembang. Tapi sebabkan hiburan ni baru nampak kebesaran Allah. Jumpa Nabi-Nabi terdahulu. Musa lagi hebat. Lawan Fir'aun lagi. Musa. Belakang Fir'aun. Depan Laut Merah. Kalau kita pergi ke belakang, kena bunuh. Kalau kita ke depan, mati lemas. Apa nak buat? Lagi. Lagi cemas. Jumpa Nabi Musa. Jumpa Nabi Ibrahim. Dibakar oleh Namrud. Tapi tak hangus. Walaupun satu bulu roma. Nabi Ibrahim tak angus. Ini figure-figure, idola, model, ikon yang dipamerkan depan Nabi. Uih, ini orangnya, ini orangnya. Semangat bangkit. Move on. Semangat bangkit tengok Nabi-Nabi tu tuan-tuan. Allah, Allah, Allah. Bina kekuatan baru. Lepaskan masa silam yang membelenggu kita, yang bukan lagi menjadi masa depan kita. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik semua, jangan duk kenang-kenang, kenang sedih, kenang-kenang hak lama sedih, kenang-kenang hak lama sedih, duk minum air mata masin tu. Tak payah. Bangkit. Masa depan kita cerah lagi. Tapi bukan proses mudah. Sebab tu melalui Isra Mikraj. Bukan mudah nak bangkit, bukan mudah adik-adik. Bukan mudah. Sekali terluka, parutnya akan membekas selama-lamanya. Ya. Tapi ingat, menyembuhkan itu satu proses yang lama. Proses yang lama. Sebab itu Nabi nak disegerakan sembuh. Sebab banyak benda Nabi nak buat ni. Segerakan sembuh, satu malam sembuh. Satu malam. Kalau nak ambil masa lama, susah dakwah lah. Ingat tuan-tuan, setiap langkah kepayahan yang kita lalui sekarang, Allah telah aturkan hikmah-hikmah di hujungnya. Memang susah payah. Tuan-tuan tanya orang berjaya tu. Senang ke berjaya? Adik-adik nak hafal Quran senang ke? Siang malam. Satu jam sebelum tidur. Orang lain dah tidur berdengkur lah. Gitu. Duk apa? Duk ni. Duk rewind balik. Satu juzuk, dua juzuk sebelum tidur. Satu juzuk lah sebelum tidur, baru tidur. Betul tak? Nak senang. Oh ya, hebat ada hafal Quran. Untung lah. Hafal Quran. Hafal Quran. Eh, nak hafal Quran tu berapa tahun? Tapi ingat, setiap kepayahan kita, Allah tentukan di hujungnya ada hikmah. InsyaAllah, oh, akhirnya jadi imam masjid. Imam besar masjid. Masuk TV.
Masuk musabakah, tilawah Quran, menang. Jadi guru kat TV, interaktif Quran. Sebab apa? Sebab hebat dia, hafal Quran, taranum bagus, tajwid hebat. Mula-mula, oh ya Allah, ustaz susahlah. Bangun ke 4 pagi lah, apa semua. Dia hafal Quran, lewat bangun kena rotan. Hey, itu kepayahan kita tuan-tuan. Ingat waktu terus berjalan dalam hidup kita. Hidup kena berjalan walaupun kita pilih untuk kekal dengan masalah silam, tak boleh. Hidup jalan juga. Main mata, main mata, makin sama, makin tua makin kita ingat balik tak payah. Kita kena buat keputusan. Nabi diajar oleh Allah melalui Isra Mikraj buat keputusan untuk move on. Move on. Sebab Allah Taala tahu apa yang lebih baik untuk kita. Kita rasa ini lebih baik, itu yang ramai bunuh diri. Bunuh diri, dia rasa bunuh diri lah satu solution yang terbaik. Tamatkan riwayat hidup. Dia lupa. Dia bunuh diri itu bukan menamatkan riwayat hidup. Sebab bunuh diri itu bermulanya kehidupan yang baru. Lagi dahsyat, berdosa bunuh diri itu. Bermula kehidupan baru, azab untuk dia. Sebab dia memilih jalan yang tak betul, itu bunuh diri. Allah, tuan-tuan, dia sebut tuan-tuan. Hidup kita ni tak selalunya indah, kena ingat. Kan hidup tak selalunya indah. Bukan hari-hari dia pelangi, kadang-kadang panas, kadang ribut petir. Hidup tak selalunya mudah. Ada payahnya, ada sukarnya. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita akan nampak hikmah terhadap apa yang terjadi. Alhamdulillah, sebut je banyak alhamdulillah. Baru kita nampak, oh ini hikmahnya. Ya Allah, mujur aku bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan dan mati Allah. Ustaz, Allah tak dengar ke doa saya? Berapa lama saya berdoa, ya Allah, tapi masih juga sakit. Gaut, kencing manis, kencing masam, kencing pahit, semua ada. Buah pinggang, Tuhan tak dengar ke doa saya supaya anak saya kembali ke pangkal jalan. Tadi ada seorang buat Allah jumpa saya. Anak saya, ustaz tolonglah. Ada dua orang. Satu seorang adik dia, ni seorang anak dia. Anak tak nak sembahyang. Dia nak kehidupan yang moden. Dia tak mau dah kehidupan sembahyang pakai tutup aurat itu kolot. Dia nak moden. Boleh pergi clubbing. Boleh pergi berdansa, berjoget. Anytime boleh keluar, anytime boleh balik. Nak cerai dengan suaminya yang baik, yang soleh. Allahu Akbar. Yang ni pula adik dia. Tidur dengan laki-laki tu, tidur dengan laki-laki ni. Pening pula ya. Semua kat sini. Duk fikir masalah orang. Ustaz, Tuhan tak dengar ke doa saya? Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dan malah Allah Ta'ala menggenggam semua doa kita. Hak kita duk tadah dia, kita ada doa kat dia, Tuhan semua genggam doa kita tu. Tapi ingat, dia akan melepaskan doa kita satu-satu yang kita minta tu. Di saat yang paling tepat. Kita ingat sekarang tepat, belum lagi. Tuhan sedang uji kita dulu. Kemudian dia akan lepas, dia akan bagi. Dia akan bagi apa kita nak? Satu persatu, satu persatu. Di saat yang paling tepat, yang Allah hitung bagi dia. Ini waktu yang tepat. Allah Ta'ala beri apa kita perlukan. Tapi bukan yang kita mahukan, yang kita perlukan. Ada orang kaya, ada orang minta kaya, Tuhan tak bagi kaya ke dia? Sebab Tuhan tahu kalau kaya melupa daratan. Jadi kacang lupakan kulit. Kalau bagi kaya, aku bagi sihat. Cukup. Hani pula Tuhan bagi kaya. Sebab dia tahu. Aku bagi kaya kan kau. Kau bagi kat masjid. Kau tolong anak yatim. Kau tolong ibu tunggal. Ya. Yang ni Tuhan bagi ilmu. Dia tahu. Dia Tuhan bagi ilmu. Dia mengajar orang. Didik orang. Tuhan mahu tahu dia nak bagi apa. Tak sama. Mana sama. Dalam masjid tak sama, kerja pun tak sama, rupa pun tak sama. Ya, nikmat rezeki pun tak sama. Allahu Akbar. Lantas sebab tu Nabi diberi Isra Mikraj. Nak mematangkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kadang-kadang kita sebut ya. Ujian ni Allah Taala benci saya ke? Tak ada orang cerita. Asal Tuhan bagi sakit, Tuhan benci. Asal Tuhan bagi gagal, Tuhan benci. Tak, Tuhan tak benci kita, tuan-tuan. Tapi ingat, ujian itu hadiah daripada Allah.
Manusia tuan-tuan, manusia kalau dia suka, dia puji. Puji Allah kalau dia suka, dia uji. Dan manusia yang paling berat ujian lah nabi-nabi, rasul-rasul. Paling berat ujian. Kekasih-kekasihnya Nuh disebut Musa di Palestin, paling berat ujian. Sebab apa? Allah sayang mereka. Title syuhada, syuhada. Bagi je syuhada. Ingat senang kita title syuhada ni tuan-tuan. Tapi kalau Tuhan bagi 22,000 orang syuhada, Tuhan sayang mereka. Tuhan sayang mereka. Kecil-kecil dah syuhada dah. Kecil-kecil dah syuhada dah. Kecil-kecil dah jadi syuhada, syahid. Ya, Tuhan sayang mereka. Bapak syahid, tok syahid, nenek syahid, moyang syahid, sampai cucu cicit semua syahid. Tuhan sayang mereka. Betul, ujian ni hadiah daripada Allah. Jangan kita keji Allah. Jangan kita kutuk Allah. Tuan-tuan. Betul kadang-kadang halangan kita tuan-tuan yang paling besar cabaran. Macam mana kita nak atasi pemikiran kita sendiri? Asal ujian, sakit, terseliur, tergeliat, jatuh longkang, jatuh tangga. Allah, apa dosa aku ni? Apa dosa dah? Tuhan nak sedarkan kita tuan-tuan, ya Allah, supaya jadi matang. Yo, jadi matang. Hidup ni kena matang tuan-tuan. Okey, tuan-tuan mati Allah. InsyaAllah nanti saya berhenti 5 minit kita masuk isyak. Lepas tu kita sambung balik. Tengoklah. Pukul 11 ke 12 ke kita berhenti ya. Boleh, adik-adik? Pukul 12 boleh? Sanggup? Sanggup? Saya tak sanggup. Saya tanya je. Allahu Akbar. Tuan-tuan mati Allah. Okey. Macam mana Nabi boleh bina negara ya? Sedangkan Nabi dihalau oleh kaumnya keluar dari kota Mekah. Isteri Nabi sayang meninggal dunia, yang menjadi tulang belakang dakwah Nabi. Pakciknya meninggal dunia, tulang belakang dakwah Nabi. Orang ta'ih Nabi harapkan halau Nabi, balik Nabi dengan batu sampai ke Mekah. Akhirnya Nabi dapat bina negara. Setahun kemudian Nabi berhijrah. Bina negara, jadi pemimpin. Cepat Nabi move on. Ya. Tuan-tuan, hidup kita ni tuan-tuan macam sebuah buku. Tuan-tuan ada buku tak tuan-tuan ya? Buku ya? Kata orang putih, it just a chapter in your life. Apa-apa ujian ke, sedih ke, musibah ke, sakit, satu bab saja dalam kehidupan kita. So, kalau satu chapter, don't close the book. Jangan tutup buku terus. Banyak lagi chapter-chapter yang lain. Banyak lagi topik-topik yang lain, bab-bab yang lain yang kita akan tempuh. Sekarang topiknya duka cita. Ya. So don't close the book. Jangan tutup buku. Just move on to the next chapter. Kita pergi ke chapter yang baru. Kita yang ke sendiri. Kita boleh buat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sekawal emosi. Kawal emosi. Kita boleh kawal emosi kita, tuan-tuan. Macam bulan Ramadan dah dekat ni, tuan-tuan. Orang puasa sunat rajin. Emosi nak makan. Boleh kontrol tak? Boleh kontrol kan? Tak nak makan lah aku puasa. Yes. Kita kontrol pada, sedapnya. Ya Allah, nasi biryani gam, batu pak, kambing masak kuzi. Ya Allah. Aku puasa. Kontrol ni aku puasa. Boleh. Emosi nak makan. Boleh aja, tuan-tuan. Allah. Macam kita tidak boleh ubah ketetapan Allah. Macam kita tidak boleh ubah angin. Angin datang, tak boleh ubah dia. Tapi kita boleh ubah layar kapal kita. Nabi ubah. Dia layar sedih buat apa? So berlakulah Isra' dan Mi'raj, hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang tuan pengerusi. Ini saya cerita 3 minit. Dia ni ada masalah. Sebab tadi pengerusi sebut saya terlibat dengan perubatan Darul Syifa dan sebagainya. Datang jumpa saya, "Ustaz, saya ada masalah." "Masalah apa?" "Masalah stres. Tension, stres. Serabut dengan hidup." "Berapa lama dah?" "Dah lama, Ustaz. Hampir setahun." "Hai, baru jumpa aku hari ni." "Selama ni, sebelum ni, pergi jumpa siapa?" Saya tanya dia. "Pergi kat mana?" "Sebelum ni, saya pergi clubbing, Ustaz." "Clubbing, tahu clubbing?" "Kelab malam." "Itu clubbing, kelab malam." "Pergi kelab malam." "Oh, pergi kelab malam." Lepas tu, orang muda mesti kelab malam. Dia perempuan. Habis tu kelab malam, dapat apa?
Saya bila saya tengok, dia kata bila saya tengok lampu, ada lampu berwarna-warni, hijau, biru, suluh sana, suluh sini, rasa hilang stres. Tengok orang berjoget, hilang stres. Yes? Lepas tu balik rumah, stres balik. Ustaz. Stres balik. Ya. Nabi diuji oleh Allah. Memang stres. Nabi sedih. Dia bilang, Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab Nabi sedih. Tapi macam mana Nabi boleh move on? Sebab ada Allah. Ada Allah. Apa nak buat? Tuhan sebut dah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, bahawa dengan mengingati Allah akan tenang segala hati. Hati suami, hati isteri, hati anak-anak, hati tok atau nenek, hati jiran, akan tenang segala hati. Tatma'innul qulub. Ingat Allah, tenang hati. Lepas tu Nabi dibawa alam malakut, dibawa kepada alam yang di luar pemikiran manusia dah. Lihat kekuatan Allah, kebesaran Allah, Masya Allah. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, saya tengok bulan pun saya tengok, subhanallah cantiknya. Tengok bintang, cantiknya. Bayangkan Nabi melepasi alam-alam tadi tu, Nabi cantik. Hilang stres. Sebab kembali pada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak mi'rat tak boleh lah, tuan-tuan. Buruk pun tak ada. Yang ada beruk. Beruk melompat tak sampai, tuan-tuan. Okeylah, tuan-tuan, mati Allah. Ada lebih kurang 20 saat lagi sekarang. InsyaAllah. Selepas daripada apa ni, azan nanti, kita sambung lagi. Masa yang diberikan terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan kata, sambung lagi, Ustaz. Sambung. Sampai subuh dia sambung. Tak masalah. Subuh macam Jumaat kan? Boleh. Wallahu'alam bisawab. Dipersilakan untuk azan Isyak. Lepas tu sambung balik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana tabarakallahu wa ta'ala. Okey, boleh teruskan? Sikit ya. InsyaAllah sebelum pukul 9 berhentilah. Paling lewat pukul 9. Kenapa kita tak rasa bahagia? Macam Rasulullah rasa bahagia. Kenapa kita tak rasa bahagia? Saya nak ambil mungkin sudut-sudut yang berbezalah. Mungkin penceramah lain, dia ceramah yang lain, sudut yang lain. Saya cerita sudut. Mengapa berlaku Isra Mikraj tu je? Tasliatan, hiburan kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah bahagia. Selepas Isra Mikraj tu Rasulullah bahagia. Okay. Kenapa ada orang kita kadang-kadang dia ditimpa musibah, duka cita, dia tak bahagia lah. Murung je dia. Saya pernah jumpa Tuan Musi. Dia kena sakit kanser. Saya ni banyak terlibat dengan perubatan. Jadi macam itulah hidup, jumpa orang sakit kanser. Makcik, makcik lah. Jadi makcik, saya pergi ziarah dia. Bagi nasihat kat dia. Sebab dia tak mau cakap, dia tak mau makan, dia tak mau minum, tak nak berbual dengan siapa-siapa. Dia murung. Saya tak tahu apa dia dalam hati dia. Saya tak tahu apa dalam hati dia. Saya jumpa makcik tu. Saya kata, makcik, ini semua daripada Allah SWT menciptakan penyakit untuk kita apa semua. Dia diam je. Saya cakap sorang-sorang. Macam cakap dengan kayu. Last kali saya kata, makcik, sebelum saya nak balik ni, ada makcik cakap apa kat saya tak? Makcik cakap apa, cakap kat saya. Lepaskan kat saya. Cakap je. Yang ada dalam hati makcik. Dia pun cakap. Ha, nak dengar ni. Dia pun cakap. Nak dengar tak? Nak dengar? To be continued. Dia kata, apa ustaz? Kenapa Allah uji saya dengan sakit kanser? Ni orang perempuan banyak sakit kanser. Kenapa Allah uji saya dengan sakit kanser? Kenapa pula makcik tak boleh ke? Tak, saya ni ustaz kaki surau. Saya kaki puasa. Saya kaki baca Quran. Saya kaki tahajud. Kenapa Allah bagi yang tu kat saya? Kanser, sakit. Saya telopong je. Dia ingat Allah tu kawan dia. Allah tu Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin. Pencipta alam ini, alam tu termasuk kita. Al-alam dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ma siwa Allah. Kullu ma siwa Allah alam. Alam itulah setiap sesuatu selain Allah, itulah alam. Kita termasuk alam. Dia mentadbir alam. Dia mencipta, dia mentadbir, dia menguruskan ikut suka dia. Ma yasha, ikut suka dia. Tuan-tuan, sebab itu kenapa kita tak bahagia? Sebab ada orang dia happy terima ujian walaupun iyalah sakit tu sakit sana sakit, tapi dia terima ujian dengan bahagia. Sebab apa? Sebab apa orang tak bahagia? Sebab mereka tidak boleh menerima ketetapan takdir yang telah Allah Taala tentukan. Tulis tak? Lepas tu setiap bangun subuh kita kena solat subuh, betul tak? Solat subuh kan? Bukan solat zuhur terus. Itu dah lewat tu subuh gajah nama dia. Bila solat subuh, apa beza solat subuh dengan solat-solat lain? Ada apa? Ada apa? Ada doa kunut, pandai. Doa kunut. Faham tak doa kunut tu apa? Cuba buat betul-betul doa kunut. Apa yang tulis? Apa kita baca? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau yang memutuskan. Fa innaka taqdi. Sesungguhnya engkau yang memutuskan, engkau yang buat keputusan wahai Tuhan. Dan kita baca tak faham. Wa la yuqda alaik, bukan yang lain buat keputusan. Engkau yang keputusan. Waktu sebelum fa innaka taqdi itu kita baca apa? Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, lindungilah aku dan dengan rahmatmu daripada insiden buruk yang engkau telah takdirkan. Doa sebab tu pentingnya baca kunut. Doa tu Nabi baca, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Wahai Tuhan, lindungilah aku, peliharalah aku, jagalah aku daripada dengan rahmatmu daripada insiden buruk yang engkau telah tulis pada hari ini. So, tuan-tuan, Tuhan dah tentukan, Tuhan dah tentukan. Allahu Akbar. Sebab itu, belajarlah untuk kita terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kena anggap
takdir-takdir Allah itu indah-indah berlaku untuk kita. Kalau tak ada sakit, tak best juga. Kalau tak jatuh, tak best juga. Kita tak ingat Allah, lupa Allah. Bila jatuh, baru Allah, Allah. Bila tu adik-adik, bila adik-adik banyak sebut Allah? Ha? Masa sihat ke masa sakit? Ha? Tengok kalau dia orang sakit kan, dia sakit. Doktor pegang dia, doktor, Allah, 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 Allah. Belah sini sakit tak belah sini? Allah, 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 sakit, sakit doktor, Allah, Allah, Allah. Eh, banyak Allah je. Tak terkira. Siapa kalau sihat? Ada sebut Allah. Aku, aku pergi musyarak itu, kalau tak ada aku, tak jadi musyarak. Muncul aku, aku saja. Bila sakit tu, Allah, Allah, Allah. Mak bukan mulut, mak nak bagi telur masak separuh. Masak sikit. Allah, 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 sakit lidah. Allah, 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 Allah. Oh, tikir. Lepas tu kadang-kadang, setiap takdir yang buruk tu, kita kena anggap indahnya. Entah inilah aku sebut nama Allahnya. Ya Allah, 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 Allah. Saya tengok orang accident kan, bukan accident. Sama ada dia hampir-hampir accident ataupun masa accident tu, kan dashcam kan banyak. Kamera kat kereta tu. Dirakamkan apa ucapan driver ataupun bini dia sebab Allah 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 boom langgar juga lembu tu. Tapi nak beritahunya insiden tu apa kita mulakan Allah 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 Allah. Dan malah sangat sebut nama Allah, tak itu tu nak bagi pun. Ha, sebut sikit nama aku, bagi insiden dulu. Lepas tu kena rasa indahnya, masya-Allah. Allahu akbar tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang kita tengok ya. Kadang kita ni, kita ni kalau kain putih tu, kita suka sangat tengok titik hitam. Padahal titik yang putih punya lah banyak kat kain putih tu, tapi hitam juga ada titik dia tengok. Ada titik hitam. Itulah kehidupan kita tuan-tuan. Nampak buruk je. Tak nampak hak cantik, hak comel tu tuan-tuan. Padahal banyak lagi. Nombor satu, nombor dua, jangan sedih keterlaluan. Allah uji. Nabi sedih. Ini nak ajar ni. So peristiwa Isra Mikraj tu mujizat untuk Nabi, pengajaran untuk kita. Apa berlaku jangan sedih kita lewat. Ni ibu-ibu kat belakang mengharapkan anak, oh dapat SPM 9A, 8A. Tengok-tengok tak dapat. Antuk patlah batu. Apa benda tu? Jangan sedih kita lewat. Lepas tu Nabi dalam dengan Abu Bakar Siddiq dalam gua Thur. Abu Bakar sedih sebab tengok Nabi dalam penat, duduk dalam gua pula, dia rasul, dia nabi. Lepas tu tengok pula ada kalau jengking apa semua, takut bimbang dah. Kan dia kena patuh oleh satu dalam lubang tu ada satu binatang berbisa. Begini ke Nabi kena alami? Sedih Abu Bakar sedih. Orang tengah buru. Dead or alive, wanted. Siapa? Nabi dengan Abu Bakar sedih. Dead or alive, mati ataupun hidup. Di Kentucky. 100 ekor unta merah. Mahal tu. Satu ekor unta merah macam Ferrari tu. Tuan tahu. Semua pekat buru Nabi. Itu apa ke sedih tu. Akhirnya turun Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah uji je. Allah uji je. Hidup kita ni ujian. Banyak ujian. Betul tu kadang-kadang kita ni emo, panggil emo tak emo, emo. Tahu? Emosi lah emo. Zaman sekarang tu emosi panggil emo. Eh kau emo pasal? Apa pasal kau emo? Emosi lah emo tu. Kita ni banyak diganggu oleh emosi. Sukar terima realiti. Sebab tu tak makan, tak minum, tak tidur. Menangis, merau, meratap, menyalahkan waktu, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah pun ada. Oh, janganlah tak mahu banjir ni. Bila banjir, tenggelam kereta dia. Bukan kereta dia, kereta orang lain pun tenggelam juga. Ada satu tempat tu, kongsi. Satu showroom kereta. Habis. Banjir. Kalau orang tak kuat iman, Allah. Kau bagi apa ke aku ni, ya Allah? Ada menyalahkan Allah lah. Aku ni bayar zakat, aku ni sembahyang, aku bawa orang pergi umrah. Kau bagi macam ni, banjir tengok kereta aku dalam showroom ni. Nak bisnes tak boleh. Dia menyalahkan Allah. Allahu Akbar.
tuan-tuan dan rakyat Allah. So jangan sedih sangat. Jangan sedih sangat. InsyaAllah saya nak bagi beberapa petik lah pada malam ni sebelum berakhir. Ada lebih kurang 8 ataupun 7 minit lagi sebelum berakhir. Ya? Yang pertama tuan-tuan, ada dua saya sebut. Hak Nabi alami Isyak Mi'raj. Hak lain mungkin oleh aspek lain saya ingat ustaz lain dah sentuh dah belum-belum ni. Saya sebut aspek ni sentuh. But masa PKP kan tuan uji, macam-macam tuan uji. Ada orang mati sebab COVID. Ada orang mati sebab macam-macam. Ada orang yang hilang bisnes. Hilang bisnes sedih tuan-tuan. Hilang bisnes. Hilang keluarga Tuhan, hilang bisnes. Ya. Nak bangun balik payah. Ada dua benda dalam Islam. Satu move on. Satu move up. Move on, bangkit pada kehidupan kita, bangkit balik. Aku nak mulakan bisnes balik. Dah bercerai, aku nak kahwin lagi. Tak apa, biar. Ha. Contoh, gelap makcik, kenapa ni? Ada cerita betul ke sini? Apa lagi? Bangkit balik, tuan-tuan, bangkit balik. Tapi jangan lupa move up. Orang kita move on saja. Nabi dua-dua buat move on dengan move up. Move on ialah kita mula kehidupan masa depan kita. Kehidupan masa depan kita lebih baik, better. Nombor dua, move up ialah bina balik hubungan kita dengan Allah. Bina balik hubungan kita dengan Allah. Musibah adalah ujian sahaja daripada Allah. Allah sebut dah. Waktu baca Quran. Bila baca Quran, kita akan tenang. Sebab apa? Tuhan sebut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja sedangkan lidahnya berkata amanna, saya orang beriman, saya orang beriman. Gitu juga Tuhan tak akan biarkan lidah kita hanya menjawab amanna, amanna, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji terlebih dahulu. Iman ada ujian. Baca Nabi sebut, as-sadaqatu burhan. Zakat ataupun sedekah yang wajib namanya zakat itu ialah bukti keimanan. Ya, dia berniaga banyak tuan-tuan, tiba-tiba kena bayar. Oh banyak ni, 1 juta bayar zakat. Kira-kira lagi, 1 juta juga. Kali ketiga kira, 1 juta juga. Ui, 1 juta kena bayar zakat. Ish, banyak sangat ni. Kalau aku beli kereta, 3 biji kereta mewah ni. Kalau aku beli banglo, 1 juta dapatlah. Ish, 1 juta banglo 1 biji. Tak payah, tak payah bayar. Kata Nabi sebut, ni diuji. Allah Ta'ala kata, kamu akan diuji. Oh, tengok pada pakaian, oh macam Tok Wali. Diuji dengan zakat, tambah bayar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan sama ada mati ataupun hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya? Uji juga. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Itu semua cerita buat ujian tuan-tuan. Wa nabluwakum bisyari wal khairi fitnah. Uji juga, hak baik pun uji, hak buruk pun uji. So kena ingat, ujian itu adalah datang dari Allah nak mematangkan kita. Tuan-tuan di mati Allah, bila berlaku kematian dalam rumah kita kan, contoh balik sana lah, bila mak saya meninggal, saya bapak saya meninggal, bapak meninggal, mak meninggal, saya anak yatim piatu. Siapa nak bagi sumbangan boleh lah, anak yatim piatu ni. Bila bapak meninggal, kita terasa. Terasa apa? Aku juga akan meninggal. Mati terdekat sangat. Hak mati ni bukan orang lain. Mak kita, ayah kita mati. Erti mati terdekat dengan kita. Mematangkan hidup kita. Aku kena berubah jadi orang baik sebelum aku mati. Satu. Nombor dua, banyakkan ibadah. Banyakkan ibadah, tuan-tuan. Sebab dengan ibadah kita rasa apa? Kita rasa makin tenang. Banyakkan ibadah kita dengan Allah. Kata dia, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang perempuan lagi tahulah. Laki-laki dengan perempuan, orang perempuan lagi banyak ibadah. Percayalah. Oh, kalau buat meratik, berzikir, kuliah duha, menang muslimat. Tadarus, 2 kali setahun muslimat. Laki sekali setahun, itu pun tak habis.
Tapi dia punya kenduri luar biasa kan lelaki-lelaki. Walaupun tak habis, tak khatam. Perempuan yang kira tuan-tuan, sebulan sekali tak ada harus. Yes, tanya. Sebab apa? Sebab dia rasa bahagia. Bila kita ibadah, kita rasa makin tenang, rasa makin bahagia, insyaAllah. Tuhan kata apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, buat ibadat. Takut kepada Allah. Tuhan kata apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuknya jalan keluar daripada setiap masalah. Dekati Allah, keluar, ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan bagi rezeki padanya daripada punca yang dia tak pernah sangka-sangka datang rezeki kot ni. Kuatkan ibadah, carilah. Betul Allah Taala sebut dalam sebuah hadis kursi. Apabila seseorang hamba mendekati aku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Ya, hadis kursi, hadis sahih. Bila kita ibadah, rasa tenang. Ya, sebab kenapa orang pergi umrah, pergi haji, tengok Kaabah je. Ya Allah, tenangnya. Tengok Kaabah, tenangnya. Itu kan rumah Allah. Tenangnya. Allahu Akbar. Ajar. Cukup-cukuplah doa tu. Kita nak sa'i ni. Tenangnya berdoa. Depan Kaabah. Ajar. Nak sa'i lagi ni cepat. Cepat. Kenapa? Ketenangan bila berada di samping Allah, pencipta kita. Tak kisahlah di rumah Allah di sini kah, di rumah Allah di sana kah, membaca zikir kah, baca Quran kah, asal mendekati Allah. Sebab kita berjalan, dia berlari. Apabila dia mendekati aku sejengkal, aku mendekatinya sehasta, kata Allah. Dan ada kursi. Kita sikit mendekati Allah, Allah makin dekat dengan kita, makin banyak, makin rapat. Masya Allah, tuan-tuan. Yang ketiga, banyak mengadu kepada Allah. Berdoalah. Sebab Tuhan suruh, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, aku mustajabkan doa kamu. Jangan cerita ke orang. Apa pasal PA sedih ni? Banyak nyakitlah. Serabut hidup ni. Nyakit apa? Dahlah aku banyak penyakit. Nyakit jantung ada, kanser ada, gout ada. Nyakit sendi ada, sendi reput, tulang reput. Apa lagi? Lagi? Allah, suami aku pula pemalas betul lah. Jantan tak guna. Duk cerita kat orang. Tak ada masalah. Orang pula menambah-nambah lagi. Banyak masalah kita. Kiah. Ingat temu jumpa aku itu. Aku cerita masalah aku. Yang mungkin menambah-nambah kat Allah pasal apa? Stres lah saing kamu. Berkawan dengan kamu stres. Pasal kawan lah. Tambah lagi stres. Dapat kawan macam tu. Pasal mengadu kat makhluk. Mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan diri dengan perkara berfaedah. Masya Allah. Siapa yang tidak menyibukkan diri dengan perkara berfaedah, dia akan menyibukkan diri dengan perkara yang sia-sia. Dah tak ada faedah, sia-sia, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kata-kata hikmahnya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat dah pukul 9 dah. Akhir sekali tuan-tuan. Nabi boleh bina negara, digeruni oleh lawan mahupun kawan. Negara Nabi ni, Nabi bina negara Madinah. Apa sebab? Walhal Nabi banyak dikeji di kota Mekah. Give up, sedih, kecewa, putus asa. Sebab Nabi fokus pada masa depan setelah peristiwa Isra Mikraj. Kita ni ibarat macam mandu kereta, tuan-tuan. Driving. Fokus pandang cermin depan. Fokus. Sesekali boleh je kita nak pandang cermin belakang. Toleh side mirror sesekali boleh, bukan tak boleh. Tapi ingat, hak depan tu fokus utama kita. Sebab apa? Itu masa depan kita. Di situ kita kena ubah masa depan. Hak belakang dah berlalu dah, tak boleh ubah. Tak boleh ubah dah. Hak mati tak boleh hidup balik. Rumah terbakar, terbakar dah. Hak sakit, sakitlah. Operation, operation. Hak dah buang kaki, buang kaki kecil manis. Tak boleh ubah dah. Tambah kaki palsu itulah. Tapi hak depan kena ubah. Aku nak jadi apa?
manusia bersyukurkah, bersabar, kita ubah diri kita. Betul tuan kata apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surah Ar-Ra'd 2:11. Sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib kita sehingga kita sendiri merubah apa yang ada dalam diri kita. Ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri kita. Ulama kata apa? Sikap, perangai, ubah perangai, ubah sikap. Jangan salahkan takdir. Nanti syaitan akan menghasut kita. Salahkan takdir. Syaitan berkata, you tak guna mu sembahyang, tak guna mu puasa, tak guna baca Quran, tak guna mu berzikir, tetap macam ni juga, kena kanser juga, gagal dalam bisnes juga. Syaitan akan hasut. Sebab kita menyalahkan takdir. Akhirnya kita jadi was-was. Syaitan dah rapat dengan kita. Lepas tu, tuan-tuan, ubah diri kita. Tak boleh ubah angin, kita ubah layar kapal kita. InsyaAllah dia akan pergi destinasi yang kita tuju. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mikraj memberikan satu pengajaran kepada kita bahawa Nabi di tahun Duka Cita boleh move on dan move up balik untuk merencanakan satu misi yang sangat besar dalam hidup, iaitu mencapai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Tuan Puisi pihak masjid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua muslim dan muslimat. Ramai malam ni ya. Lebih kurang 5,000 orang yang tak hadir. InsyaAllah kita buat lagi lah, insyaAllah ceramah lain. Saya pun saya ingat lama tak datang masjid ni. Terima kasihlah ingatkan saya sebab datang masjid ni. InsyaAllah datang lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan, ya Allah. Sinarilah hati-hati kami, ya Allah. Tetapkanlah iman kami, ya Allah. Perelokkanlah amal ibadah kami, ya Allah. Perindahkanlah lagi akhlak kami, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan segala kebaikan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala keburukan dan kejahatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dan luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fatih Ustaz. Sebelum kita mulakan salat, kita berikan masa lebih kurang 3-4 minit untuk para jemaah untuk memperbarui wudu atau yang telah terbatal bolehlah ambil wudu sekarang. Kita akan tunggu 3-4 minit. Dan selepas kita salat pengadian nanti, sama-sama kita menjamu selera. Semoga daripada menyebut keberkatan sama-sama dengan Ustaz yang hadir pada malam ini. Juga manfaat kita dapat terima daripada ilmu yang dikongsikan Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.